Ya, dulu National Productivity Center, sekarang ini telah dinamakan sebagai Malaysian Productivity Corporation, MPC. Itu juga satu-satu agensi di bawah kementerian saya, Kementerian MITI. Salah satu sasaran ekonomi badan ini ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai the top 12 most competitive country. Maksudnya most productive lah dari segi productivity, ya. Nombor 12. Tadi saya sebut kita, saya rasa saya, kalau tak silap saya, kita ada nombor 27 ke nombor 28 sekarang ni. Jadi memang kalau tengok, wah macam mana ni daripada 27-28 nak jadi nombor 12. Leapfrog. Tapi kalau kita tengok betul, ya, pada tahun 1990-an kita dah pernah jadi top 10 dalam dunia. Jadi kalau kita pernah dapat menjadi antara 10 negara teratas dari segi produktiviti, kenapa kita tidak boleh buat sekali lagi? Dan oleh itu, kalau kita lihat, memang produktiviti ini penting untuk drive economic development di negara kita. Dan MPC akan bertanggungjawab melihat bagaimana. Dan kalau kita lihat, data ini menunjukkan pada tahun-tahun kebelakangan ini, negara Vietnam, negara Thailand sudah melepasi negara kita dari segi labor productivity. Kerana banyak sangat juga kebergantungan syarikat-syarikat kita kepada low cost labor ni dibandingkan negara-negara jiran kita. So kita pun kenalah membuat pelaburan fokus kepada automation, otomasi, IR 4.0 dan sebagainya. Jadi kita perlu membantu terutamanya syarikat-syarikat kecil, PKS dan PMKS, untuk mereka beri fokus kepada meningkatkan productivity. Memang kita kurang bagi penekanan, ya. Dia tengok sekali lagi, oh ini saya punya keuntungan, tapi keuntungan tu boleh lebih kalau kena productivity tu lagi tinggi. Tapi kenalah buat pelaburan untuk jangka masa panjang, jangan kita tengok on the short term saja.